Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi kepada semua pelajar PDPP. Okey, terima kasih kepada Encik Nakai dan juga unit praktikum kerana memberi laluan kepada unit psikologi dan kaunseling untuk mengisi slot lebih kurang sejam hari ini bersama dengan pelajar-pelajar yang akan turun ke sekolah lah untuk menjalani praktikum. Okey, tak tanya saya ucapkan kerana semuanya layak untuk menjalani praktikum. Cuma nanti kita nak tunggu agar semuanya berjaya habis lah. Okey, macam mana semua berjaya layak menjalani praktikum, macam tu juga harapan supaya semuanya habis menjalani praktikum dengan jayanya, dengan baiknya, dengan cemerlang. Okey, semua dah slot pagi ini. Dah eh? Saya rasa ini grup ni saya pernah jumpa kan, PDPP ni pernah sekali yang dekat Dewan Seri Melati. Grup ini ke? Kan? Nah. Okey, alright. Lepas tu tak pernah jumpa dah. Ini perjumpaan kali kedua. Okey, apa khabar semua? Sihat? Sihat. Okey. Sihat. Okey. Sihat. Sehat, alhamdulillah. Dah sarapan semua? On. Alhamdulillah dah. Apa dia? Okey, okey, terima. Okey, saya je. Saya belum sarapan dengan Cik Nakai. Okey, untuk pagi ni bukan slot yang terlalu ketat-ketat ni. Saya tak naklah terlalu orang kata kita santai-santai saja. Okey. Untuk slot pagi ni bersama dengan saya minta pagi dan Cik Nakai pun bagi pagi slot untuk kita santai-santai, untuk refresh balik, untuk kamu buat persediaan untuk menjalani praktikum. Okey, praktikum bermula bila? 13. Cuba seorang je jawab, jangan ramai-ramai. Hari Isnin minggu depan. 3 sampai 78. Ha, hujung 8. 31 ke? Sampai 12 Ogos. Sampai 12 Ogos. Betul lah Cik Kenai? Sampai 12 Ogos eh? 12 Ogos. Okay, alright. Itu perkara pertama saya nak test pagi ni. Ha. Okay, kamu tahu tak tempoh kamu praktikum tu bila? Sepatutnya memang kena tahulah. Okay. Dan minta-minta tak ada lah yang tak sedar. Tak sedar, minggu depan dah mula praktikum. Okey, bagus tahu. Dan cuma tarikh akhir tadi ada yang tak berapa tepat. So, kena tahulah. Firstly, kena tahu kamu akan menjalani praktikum berapa minggu dari tarikh sekian ke tarikh sekian. Itu perkara wajib. Kemungkinan kalaulah dalam sepanjang praktikum ni in case ada masalah, ada apa-apa, itu belakang kira lah. Mungkin ni tak embah sehari ke dua hari ke, itu bergantung pada unit praktikum. Tapi yang basicnya kamu kena tahu tempoh yang ditetapkan oleh unit praktikum daripada ada masalah lain. Okey. Okey eh? Okey, semuanya dalam 29 orang ke ni? Tiga PDPP? 27 orang. Semua harap semua ada lah eh. Okey, firstly kena jaga kesihatan kamu dalam minggu-minggu nak menghadapi praktikum ni. Yang pertama kesihatan kena jagalah. Itu perkara yang paling 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 penting sekarang ni. Kita, kalau boleh tak nak sepanjang minggu praktikum ni kamu ada masalah kesihatan yang kritikal yang menyebabkan kamu tidak boleh turun ke sekolah. Bila kamu tak boleh turun ke sekolah, dia akan berlarutan nanti. Praktikum ni akan terjejas lah. Jadi tak cantik lah track praktikum kamu. So, pasti kamu kena jaga betul-betul kesihatan sebelum menjalani praktikum ni. Jaga betul-betul kesihatan kamu supaya nanti dalam tempoh praktikum tu kamu dapat menjalani praktikum dengan baik sekali. Okay, slide saya nampak tak slide saya? Nampak eh. Okey, kalau saya terkeluar sekejap minta maaf lah eh. Lain tak apa, okey. Saya ada kat library ni. Okey, untuk hari ni saya nak fokuskan kepada kamu untuk kamu mengurus praktikum dengan baik. Okey, macam mana mengurus praktikum dengan baik? Pernah menjalani praktikum tak kamu sebelum ini? Tak pernah kan? Ini tak pernah. Mungkinlah di apa? Di Beijing dulu tak pernah. Pun tak pernah juga.
Okey, ini kali pertama lah. Kali pertama pengalaman yang amat berharga sebelum kamu dipostingkan nanti. So, kamu kena tahu macam mana nak mengurus praktikum dengan baik. Bila mengurus ni, okey, tahniah kepada semua. Inilah, okey, cabaran dalam praktikum, okey, cabaran. Okey, dalam air yang tenang macam mana kamu nak menyeberangi sungai itu. Dalam sungai yang luas, macam mana kamu nak melepasi sampai ke tahap sana tu bukan mudah. Okey, macam ni juga praktikum, walaupun praktikum ni dalam tempoh berapa minggu praktikum kamu ni? 10 minggu, okey. Dalam masa 10 minggu ni, macam-macam rintangan, macam-macam ujian kamu akan berjumpa nanti. Okey, mungkin dari segi kesihatan kamu kata tip-top dah terbaik, alhamdulillah. Mungkin cabaran di sudut lain, cabaran di sekolah, cabaran mengendalikan kelas, cabaran dengan aktiviti-aktiviti di sekolah, cabaran dengan keluarga masing-masing, cabaran dengan rakan-rakan. Okey, itu kamu akan lalui umpamanya dalam kamu nak menyeberangi sungai ni. Sepanjang kamu nak menyeberangi tu, macam-macam ujian yang kamu hadapi. Dan yang pastinya kita nak kamu berjaya menyeberangi sungai. Kamu berjaya menghabiskan praktikum ni dengan baik. So, nak berjaya tu bukan mudah lah. Okay, bukan mudah. Memandangkan kamu pun, kumpulan ni pun tak ada pengalaman langsung menjalani praktikum. So, ni benda sesuatu, benda yang baru lah. Okay, benda yang baru. So, kena buat persediaan yang rapi lah. Dari segi filing tu, itu kena rujuk cek kenaikan ilah unit praktikum dari segi filing. Saya takkan sentuh lah. Dari segi filing, saya takkan sentuh. Itu bukan kepakaran saya untuk praktikum. Kamu kena tanya unit praktikum. Okay, bila bersebut mengurus tadi, mengurus praktikum dengan baik, kamu kena menjaga baik-baik supaya selamat. Kamu kena menyusun, kamu kena mengatur dan juga kamu kena mengemas. Semualah, itu elemen-elemen yang termasuk dalam mengurus sepanjang praktikum. Segala aspek itu, kamu kena urus dengan baik. Dari segi filing, dari segi komunikasi kamu, dari segi emosi kamu, yang penting emosi. Hari ini saya nak sentuh tentang emosi sebenarnya. Macam mana kamu nak mengurus emosi sepanjang kamu menjalani praktikum. Okey, ada kadang-kadang emosi kamu berada up, ada kadang-kadang kamu akan down. Kadang-kadang kamu akan flat je kat situ. So, kena urus emosi dengan baik sepanjang praktikum ni. So, bila kata-kata mengurus emosi dengan baik, individu yang berada dekat dengan kamu adalah individu yang paling penting. Individu yang paling penting. Mungkin kamu praktikum di sekitar Ipoh ataupun di kampung halaman masing-masing. Kebanyakannya di Ipoh. Di Ipoh lah. Duduk rumah sewa lah dengan kawan-kawan. Okey, bagus. Itu satu benda yang satu benda yang pada saya bagus lah. Bila kamu menjalani praktikum, kamu dikelilingi oleh rakan-rakan yang sama, satu perjuangan, itu satu environment atau satu keadaan yang sangat bagus. Ini akan menyokong kamu sebenarnya. Saya risau bila ada calon-calon yang menjalani praktikum ni, dia seorang diri. Mungkin duduk di Ipoh tapi dia duduk di rumah sewa seorang diri dengan orang lain lah, orang yang bekerja kan. Itu bahaya sebenarnya berdasarkan pengalaman praktikum. So kalau kamu di kalangan kamu yang praktikum dan dikelilingi oleh rakan-rakan yang sama, itu tak ada masalah. Itu sangat bagus. Okay, itu keadaan yang sangat bagus untuk kamu menumpukan perhatian sepanjang praktikum. Sebab apa? Ada kes-kes yang lepas berasingan dengan rakan-rakan dan akhirnya dia ke laut. Dia ke laut. Dia tak ada momentum praktikum tu, dia tak ada dalam diri dia sebab dia dikelilingi oleh orang yang bekerja. Kalau kamu berduduk di kalangan rakan-rakan classmate itu tak ada masalah. Momentum tu masih ada, saling. Balik pun kamu akan bincang benda yang sama. Tak ada topik yang beza sangat pun. Kamu akan fokus kepada praktikum dari segi persediaan filing, buat RPH, buat itu ABN, semua kamu akan fokus. So environment tu sangat sangat cantik sebenarnya. Kalau berasingan, environment dia kurang cantik sebenarnya. Okay, kalau ada di kalangan dalam ni yang duduk berasingan, tolong cari sumber, tolong jangan putus hubungan dengan rakan-rakan ni, dengan classmate ni. Jangan putus hubungan setiap hari untuk menjalani praktikum. Mesti bertanya khabar, mesti share supaya momentum kamu sentiasa bersama rakan-rakan yang lain menjalani praktikum. Kes yang sebab saya cakap sebab dah terjadi kes-kes yang lepas. Berduduk tidak bersama dengan classmate, rumah sewa dengan orang-orang yang bukan pelajar, orang lain yang dah bekerja. So dia punya apa, mood dia dah lain sebenarnya, fokus dia dah lain. Okay, kalau kamu semua dah duduk sekali, itu tak ada masalah, itu satu perkara yang baik lah bagi saya. Okay, kita akan tengok. Okay, mindset tadi sebab tu saya tanya Tarikh supaya kamu sedar. Saya nak kamu sedar mindset kamu, minggu depan kamu akan ke sekolah. Okay,
Jangan pada ketika ini kamu masih di awal rawangan lagi. Macam tak bersedia langsung. Bila ada program hari ini, baru kamu sedar, oh minggu depan praktikum. Itu nampak sangat kamu tak persediaan. Tapi kalau kamu dah tahu, okay, minggu depan praktikum. Dalam mindset kamu, minggu depan kamu akan menjalin praktikum. So dalam menjalin praktikum, macam-macam benda lah kamu fikir. Okay, walaupun banyak benda yang kamu fikir, itu satu benda yang bagus. Mana kamu, mindset kamu, minda kamu, emosi kamu, jiwa kamu memang bersedia untuk minggu depan, untuk ke sekolah, untuk melapor diri dan juga menjalani praktikum. Itu saya nak sedar, sama ada sedang atau akan menjalani praktikum. Akan menjalani praktikum, betulkan niat untuk mendidik, untuk okay, kamu nak pergi ke sekolah ni, betulkan niat kamu nak mencari ilmu, dalam masa yang sama nak cari pengalaman, dalam masa yang sama kamu nak mendidik. Okay, mendidik anak-anak murid di sana, betulkan niat kamu. Betulkan niat. Okay, supaya dipermudahkan. Jangan ada niat-niat yang tidak baik. Okay, bila menjalani praktikum ni, nak buat situ, nak buat ini, yang tidak berapa baguslah. So untuk permulaan ni, betulkan niat kamu. Kamu nak turun praktikum ni adalah untuk mendidik anak bangsa, mendidik anak-anak murid, dan juga yang penting sekali, kamu nak cari pengalaman sebelum kamu posting. Itu yang paling penting. Okay. Kemudian nak buat yang terbaik. Okay, setkan nak buat yang terbaik. Kemudian kena yakin lah. Ada ke kat sini yang tak berapa yakin nak turun ke sekolah sebab tak ada pengalaman? Semua okey kan? Semua dah survive dah dekat Beijing, dah jauh dari keluarga, boleh dah, boleh bawa diri. Ini pergi ya sekolah mana, saya rasa boleh perform. Saya harap semua boleh perform lah, tak ada masalah kat sini kan? Semuanya yang terbaik. Ini semua kumpulan-kumpulan yang hebat ni. Kemudian seterusnya, okey, saya tanya okey, apa yang kamu rasa sekarang ni sebelum memulakan praktikum? Apa yang kamu rasa sekarang ni sebelum memulakan praktikum? Macam-macam. Nervous. Nervous sebab apa? Tiada pengalaman. Tiada pengalaman. Okey, lagi? Tak sabar. Tak sabar. Tak sabar apa? Tak sabar nak jumpa cikgu ke? Nak jumpa murid ke? Lagi sekolah ke? Tak sabar lagi sekolah. Tak sabar nak sekolah. Okay, next lagi. Saya nak tengok apa lagi yang kamu rasa. Nyalin mana? Tak dengar suara pun. Excited. Ada yang excited. Ada yang risau. Ada nervous tadi. Ada yang tak rasa apa-apa, biasa je. Tak ada masalah. Nak jadi apa, jadi apalah. So, kena bersedia lah. Mesti ada something yang kamu rasa, okay? Jangan kata saya tak rasa apa-apa. Macam kalau saya rasa tak ada rasa apa-apa, ada something wrong. Sambung lah tu. Dia mesti ada rasa risau sedikit ataupun rasa excited, seronoknya nak pergi, tak sabar-sabar macam tadi. Mesti ada perasaan-perasaan tu. Itu bermaknanya kamu dah, mental kamu dah memang bersedia. Sedia untuk menghadapi apa yang jadi pada hari Senin nanti, melapor diri. Itu perasaan-perasaan yang perlu ada. Apa saja perasaan tak ada masalah, okay? Tapi sebab mesti ada something yang kamu rasa. Okay, mungkin kelam kabut ke, filing tak ada, tak beli file lagi, tak bersedia segi alat-alat tulis lagi, bahan-bahan mengajar tak apa komplit. Itu semua kamu rasa. Kalau kamu rasa benda-benda itu adalah satu yang normal, satu yang baik. Jangan sampai tak rasa apa-apa. Okey, mudah fahamkan perasaan norma baru, fasa endemik. Okey, yang sebelum ni fasa pandemik. Kamu sekarang ni endemik, kamu kena fahamkan endemik ni kat sekolah macam mana. Okey, kena fahamkan. Dia berbeza sekarang. Fasa pandemik dulu lain. Apa, budaya sekolah tu lain. Sekarang kamu masuk adalah fasa endemik. Ada perkara yang waktu pandemik tu masih berlarutan, masih diamalkan. Ada sesuatu perkara yang pasal pandemik tu punya budaya dah dihilangkan dan dilupuskan. Itu kamu kena belajar lah, kena faham. Okey, apa yang penting kena bertanya. Okey, bila masuk sekolah nanti, kena merendah diri dan banyak bertanya. Okey, kena banyak bertanya. Apa budaya, fahamkan budaya di sekolah itu. Ni budaya-budaya yang khusus waktu endemik ni. Budaya-budaya yang khusus waktu endemik. Saya rasa kalau waktu pandemik kamu dah hadam dah semua. Itu tak boleh, kena baring, basuh tangan, sanitizer. Ini fasa endemik ni lain. Kamu kena hadam, kena tahu fasa endemik apa budaya yang diamalkan, apa yang dilaksanakan di sekolah, yang sesuatu yang baru. Supaya nanti kalau kamu buat aktiviti,
mungkin dalam PDP ke aktiviti lain, benda tu tidak menyalahilah, tak menjadi isu di sekolah itu. Ini kena tengoklah, kamu kena carilah banyak bahan di internet, apa macam mana pelaksanaan ataupun pengoperasian sekolah sama ada dalam bilik darjah ataupun luar bilik darjah di fasa endemik. Nanti kamu kena cari dekat internet lah, banyak. Okay, langkah mula. Nama sekolah dah dapat kan? Kamu dah cari maklumat-maklumat sekolah, maklumat-maklumat asas. Sekolah ni kategori apa, berapa ramai student, adakah sekolah-sekolah kurang murid, lokasinya di mana. Siapa kat sini yang tak masih tak survey lagi lokasi dia? Mungkin esok ataupun petang ni ke? Ada. Dia ada, ada, ada jenis manusia ni, dia lah last minute. Ahad malam nanti baru nak pergi survey. Kan? Ada jenis manusia macam tu, lah last minute. Kamu akan menjalani hari Isnin kan? Bermula hari Isnin kan? Dia Ahad malam tu baru dia bercadang nak pergi survey. Dia tak tahu Ahad malam tu kadang-kadang ada emergency yang lain akan tiba dia. So dia memang lah last minute. Elakkanlah benda itu. Sebaiknya kamu dah tahu dah sekolah apa, pergilah tengok, pergilah ambil ambil apa angin dan ambil pemandangan di sana dulu, tengok. Oh, inilah sekolah yang aku akan jalani praktikum pada hari Isnin ni. At least kamu dapat gambaran dah macam mana. Jangan sampai hari Isnin pergi terkejut tengok sekolah tu. Okey. Aspek lain, aspek sekolah cantik hebat bila sampai-sampai sekolah dalam kebun sawit kan. Keliling sawit lain dah. So kat sini semua dah tahu sekolah dan semua dah pergi tengok ke? Overview sikit kawasan-kawasan sekolah di luar. Dah. Okey, alhamdulillah. Dah. Bagus. Macam itulah. Itu baru betul-betul bersedia. Okey, mana apa jadi hari Isnin ni kamu dah bersedia macam mana ke sekolah, cuma maklumat asas sekolah, guru besar, itu kena tahu jugalah eh. Ini semua maklumat ni dan semua ada dalam internet, dalam Google ni. Kamu cari je nama sekolah. Banyakkan sekolah dah ada Facebook lah, saya rasa. Dah Facebook ataupun kalau tak ada Facebook, kamu type je mana-mana PPD ataupun JPN, dah akan keluar lah nama sekolah. Kadang-kadang ada di kes sekolah, pengetua semua tu kan, guru besar tu. Okey, perkara yang perlu perlu diberi tumpuan adalah segi emosi yang sebut tadi. Macam mana kamu nak menjalani emosi, menjaga emosi, mengurus emosi. Sebab apa? Sepanjang minggu praktikum ni kebanyakan pelajar-pelajar dia akan rasa stres. Okay. Banyak benda yang nak buat dan dia rasa masa tak cukup. Dia rasa masa tak cukup. Okay. Bila banyak benda nak buat, masa tak cukup, kamu akan terkejar-kejar dan kadang-kadang kamu tak cukup rehat. Itu yang membuatkan kamu stres. Yang keduanya, ada perkara-perkara yang biasa kamu lakukan setiap hari, kamu tak dapat lakukan sebabkan kesibukan. Kesibukan kamu di sekolah. Okay. Sekarang sekolah kadang-kadang lepas ofis, lepas waktu persekolah, waktu apa, waktu PMP tu pun kadang-kadang petang ada meeting. Itu kamu kena bersedialah. Kena set di minda kamu, kamu bukan tentu balik seperti mana jadual yang ditetapkan. Belum tentu balik pukul 1, pukul 2 seperti jadual tu. Kadang-kadang lepas tu ada meeting. So janganlah kamu plan selepas balik sekolah tu ada aktiviti-aktiviti santai, sosial yang kamu rasa wajib kamu buat. Bila ada meeting kamu akan stres. Untuk minggu praktikum ni, sepanjang praktikum ni, kamu kena bagi sepenuhnya masa untuk tumpuan kepada praktikum. Aktiviti santai, aktiviti sosial tu kamu kena korbankan sikit, kurangkan sedikit tumpuan. Fokuslah pada hari Sabtu dan Ahad. Tapi kadang-kadang hari Sabtu pun ada aktiviti di sekolah, kamu kena bersedia. Kalau kena bersedia, kena bagi tumpuan sepanjang minggu praktikum ni, kena bagi tumpuan kepada aktiviti praktikum termasuk Sabtu dan Ahad. Kalau Sabtu dah tak ada, barulah kamu beri tumpuan kepada aktiviti sosial kamu. Ini untuk sepanjang ni je, sepanjang tempoh. Tak lama pun, kamu kena berkorban ni tak lama pun. Sepanjang minggu praktikum saja. Lepas tu kamu boleh kembali kepada rutin harian kamu yang biasalah. Okay, stres. Kenapa stres? Banyak. Okay, ni stres tak perlu terangkan stres apa dia. Kamu dah tahu apa itu stres. Okay, stres ni ada dua jenis yang saya selalu sebut. Eustress dengan distress. Jadikan stres kamu sebagai eustress. Eustress ni bila banyak tekanan yang kamu dapat, kamu semakin bersemangat untuk siapkan. Macam exam, kamu dah ada hampir exam, memang stres. Tapi walaupun stres, kamu akan buat revision, kamu akan study. Okay, berulang kaji. Ending dia, kamu dapat result yang baik kan? Itu eustress namanya. Eustress yang memberi rangsangan positif membuatkan kamu sentiasa bersemangat untuk lakukan sesuatu. Okay, ambil apa sahaja cabaran yang di sekolah itu sebagai eustress. Jangan jadikan dia sebagai distress. Distress ni dia membuatkan
kita menganggap cabaran yang datang tu di luar kemampuan kita, and then kita down terus. Itu tak nak. Ambil sahut cabaran. Kamu cikgu-cikgu muda. Cikgu-cikgu muda memang banyak. Memang banyak tugasan, aktiviti, cabaran yang cikgu-cikgu ataupun pihak sekolah bagi. Inilah masanya kamu nak tunjukkan kebolehan kamu, potensi kamu, bakat kamu, kehebatan kamu pada cikgu-cikgu yang sedia ada. Dia persepsi cikgu-cikgu yang sedia ada di sekolah ni sangat tinggi lah pada cikgu-cikgu yang akan menjalani praktikum. Okay? Dia punya target memang tinggi. Yang datang ni muda-muda, yang hebat-hebat, yang idea yang luar biasa, idea dia luar kotak, sangat kreatif. Itu yang dia orang tunggu daripada kamu sebenarnya. So kamu kena menghadapi benda ini dan kena bersedia. Jangan tiga, oh semua kerja lungguk ke aku, tentang aku cikgu muda bagi. Tak boleh ada. Tak boleh ada tanggapan yang macam itu. Sebab apa? Ini proses kamu menerima latihan. Menerima latihan. Inilah masanya untuk kamu tunjuk kehebatan kamu pada pihak sekolah. Okey? Ini banyaklah cikgu-cikgu, okey? Tekanan. Kalau cikgu tak urus tekanan dengan baik, inilah jadinya nanti. Okey? Macam mana nak urus emosi dengan baik? Itu sebab saya kata lebih baik kalau kamu menjalani praktikum ataupun internship ni, kamu berada di samping kawan-kawan yang sama. Sebab malam nanti, duduk santai-santai, kamu akan share. Dengan roommate kamu, dengan housemate kamu, kamu akan share. Itu penting. Kalau kamu duduk berasingan dengan kawan-kawan yang sama, kamu kadang-kadang kurang share, itu menyebabkan kamu akan jadi stres. Lama-lama akan jadi distress. Okay? Bila distress tak tahu nak buat apa, kadang-kadang terjadilah benda-benda di luar kawalan. Itu yang kita tak nak sebenarnya. Cikgu tidak pandai menguruskan stres dengan baik. Akhirnya kamu lepaskan kepada student. Akhirnya kamu lepaskan kepada career kamu. Sayanglah. Okay? Kerjaya guru ni kerjayanya sangat sangat hebat. Tapi kalau cikgunya sendiri tidak hebat dalam menguruskan emosi, itu satu benda yang tak kenalah pada seorang cikgu itu. Itu yang selalu dipertikaikan oleh ibu bapa, masyarakat kan. Jadi yang pertama sekali saya bagi tumpuan kat sini, kamu kena kendalikan emosi kamu dengan baik. Sebelum pergi ke sekolah, kamu buat persiapan dengan baik waktu malam itu. Okay, RPH ke apa, dan pakaian semua tu semua kena standby. Jangan kamu pergi sekolah dalam waktu rushing pagi-pagi. Okay, kalau kamu rushing, banyak benda, banyak risiko yang boleh terjadi sebenarnya. Okey, banyak risiko yang boleh terjadi dengan bawa keretanya laju, bawa motornya laju, lepas tu masuk dalam keadaan kelas dengan emosi tak bersedia, terbengah-mengah, bergegas-gegas, itu benda yang tak baik sebenarnya. Okey, benda yang tak baik. Nampak sangat kita tak bersedia untuk masuk kelas. Jadi buatlah preparation supaya pagi tu smooth je kamu punya perjalanan dan aktiviti yang kamu rancang. Kena standby, kena buat persediaan. Jangan terlalu ambil mudah. Kadang-kadang ada jenis manusia yang terlalu ambil mudah. Tak apa, boleh settle. Tak apa, boleh settle. Itu bahaya sebenarnya. Bahaya. Kadang jadi perkara yang di luar penguasaan dia, dia tak boleh settlekan benda itu. Dia akan beri kesan emosi lah pada dia. Dia akan rasa tertekan lah. So, ini pun sama dengan norma-norma baru ni. Kamu kena faham apa tindakan-tindakan yang boleh kamu buat pada pelajar kan. Kena tanyalah, kalau tak dapat maklumat kena tanya pada lapor diri, nanti tanya secara diri. Jangan malu bertanyalah. Merotan, mencubit, mendenda, apa jadi denda di sekolah itu, kena ikut. Masuk ke satu sekolah ni kena ikut budaya yang diamalkan. Kadang-kadang satu sekolah yang lain tak sama. Yang umumnya sama, tapi yang lain tu kadang-kadang tak sama. Kamu kena tanya dan kena tengok budaya yang diamalkan di sekolah itu. Okay, menguruskan tekanan, semangat emosi dan kesihatan fizikal. Sekiranya anda hidup dengan tekanan yang tinggi, anda akan membahayakan keseluruhan kesejahteraan anda. Okay, tekanan merosakkan semangat emosi dan kesihatan. Betul. Kalau kamu tertekan, kamu tak akan buat benda-benda yang sihat. Okay, kamu tak boleh berfikir secara rasional. Sebab tu kamu kena meluahkan dengan rakan-rakan. Macam cikgu Cik Nakaknya kata tadi, dengan guru pembimbing. Itu kamu kena jaga betul-betul hubungan dengan guru pembimbing. Jangan ada pelajar praktikum ni mempunyai masalah dengan guru pembimbing. Itu memang akan bagi tekanan. Kalau kamu mewujudkan konflik dengan guru pembimbing, mesti akan bagi tekanan pada kamu sebenarnya. Silap-silap kamu punya praktikum ni akan terjejas. Berdasarkan kes lepas.
Okay, bila kita berurusan dengan dengan guru pembimbing ni, kadang-kadang memanglah idea daripada guru-guru yang muda ni lebih kreatif. Okay, lebih canggih, lebih berteknologi, okay, lebih high impactnya. Tapi guru pembimbing kamu, guru-guru yang di kalangan guru veteran yang kurang sikit penguasaan dia, kemahiran dia di segi tu. Tu macam mana kamu nak deal dengan guru pembimbing kamu? Supaya idea kamu ni boleh dipahami, boleh terima dan boleh bekerjasama. Itu komunikasi. Jangan kamu tunjuk bila kamu menerangkan benda itu, menunjukkan kamu ni hebat, kamu ni apa? Baik. Power lah. Tak boleh juga di segi tu, sebab guru pembimbing pun ada ego dia juga. Okey? Jangan kamu sampai kamu menindas dia kat situ, dia akan rasa tergugat, dan itulah apa dia, simptom-simptom nak mewujudkan konflik dengan guru pembimbing. So komunikasi dengan guru pembimbing tu kena baiklah, kamu kena bijak berkomunikasi supaya biar jadi hubungan tu hubungan yang sangat baiklah. Kadang boleh jadi macam saudara mara, adik-beradik kamu dengan kawan-kawan, boleh boleh bertukar-tukar pandangan macam tu. Kalau kamu boleh mewujudkan hubungan antara kamu dengan guru pembimbing macam kamu dengan kawan-kawan, boleh tukar-tukar pandangan, itu cantik sebenarnya. Dan ada pelajar yang boleh buat benda macam tu dengan guru pembimbing. Dan ada juga pelajar yang mewujudkan konflik. Saya cakap benda ni dah berlaku, benda-benda yang dah ada kes, pelajar-pelajar praktikum yang mewujudkan konflik dengan guru pembimbing dan akhirnya praktikum dia tergugat, terjejas. Itu kita tak nak. Okey. Itu benda individu yang paling kamu kena jaga sebenarnya, guru pembimbing. Dan yang kedua, pensyarah pembimbing, pensyarah yang observe tu. Okay. Dengar aja apa saja dia punya komen, dia punya apa permintaan dia, kamu penuhi saja. Sebab dia orang tu nak bagi markah. Jangan kamu pula tunjuk pandai dengan pensyarah kan. Semua markah di tangan pensyarah. Dia nak luluskan kamu, dia nak gagalkan kamu, itu kuasa dia. Apa saja teguran dia tu ada bersebab sebenarnya. Bersebab. Pensyarah dia tak akan suka-suka gagalkan pelajar tanpa sebab. Melainkan pelajar itu melampaui batas, melampaui benda-benda yang tak buat, masalah disiplin sekolah. Itu memang dah pensyarah tak dapat tolong dah. Sebolehnya pensyarah dia akan luluskan kamu lah. Okay? Tak adalah, tak ada sebabnya dia nak gagalkan kamu. Jadi untuk mendapatkan benda itu jalan dengan baik, jagalah hubungan. Komunikasi dengan guru pembimbing, komunikasi dengan pensyarah yang akan observe kamu, komunikasi dengan pihak pentadbir. Okay. Jangan sampai pihak pentadbir, terutama guru besar, PK satu, PK pentadbir lain, mendapat maklumat yang buruk daripada guru pembimbing tentang kamu. Itu benda yang tak baik lah. Nanti bila pensyarah datang, jumpa pentadbir, First dah pencerah dengar benda yang negatif tentang kamu. Itu satu persepsi yang tak bagus lah. Automatik dia akan mempengaruhi lah persepsi pencerah terhadap kamu sebenarnya. So kena jaga kena jaga dengan hubungan dengan guru pembimbing, hubungan dengan pentadbir, hubungan dengan ni. Tiga benda ni wajib kamu kena jaga sebenarnya. Sehebat mana pun kamu, kamu kena jaga. Okay. Komunikasi tu kena jaga, komunikasi. Okay. Okey, seterusnya tak perlu sebutkan, stres tidak sama. Okey, stres okeylah. Untuk setiap orang stres tak sama. Ada benda yang sama berlaku pada orang tu, pada A tak menjadikan dia stres. Pada individu B menjadikan stres. Itu sebabnya saya kata pentingnya kamu sharing dengan roommate, dengan housemate. Bila kadang-kadang kita bertukar-tukar pandangan ni, dia akan meriliskan. Okey. Kenapa slide tak bergerak eh? Saya dah ke slide lain dah ni. Okay. Cara mengatasi stres juga tak sama bagi semua orang. Stres tidak semestinya tidak baik. Stres ada ya, stres yang baik. Saya cakap tadi kan, tidak ada simptom yang tidak bermakna tiada stres. Okay. Stres berada di mana-mana tempat, tapi anda boleh melakukan sesuatu terhadapnya. Okay. Slide tak bergerak. Dia dekat kepentingan menguruskan tekanan lagi. Saya dah ke tempat lain dah sebenarnya. Okey, kalau kamu rasa emosi kamu letih, kamu rasa kamu dah down, ada petanda-petanda dia. Kalau kamu nak tahu di segi fizikalnya, badan kamu, fizik kamu akan rasa letih. Itu tandanya kamu sedang menghadapi stres. Kamu perlukan rehat, kamu perlukan aktiviti yang boleh meriliskan stres. Kamu rasa letih, kamu rasa pening, sakit dada dan susah tidur ni, itu tandanya kalau kamu paksa diri juga, dia akan menjadi satu kesan tidak baik terhadap emosi kamu. So, bila ada simptom-simptom ini, maknanya kamu ada dah simptom stres kat situ. So, kamu kena
rehat. Carilah, buatlah aktiviti-aktiviti yang boleh kamu rasa happy. Okey, aktiviti self care, bersukan, pergilah berekreasi supaya kamu boleh okey, releasekan stres itu. Kamu rasa pening, kamu rasa letih, itu tanda-tanda dari segi fizikal kamu rasa self. Okey, dari segi mental, banyak benda yang kamu lupa. Kalau ada simptom tu, banyak benda yang kamu dah rancang dah semua ni nak bawa dah ni, tapi lupa kan benda ni kadang-kadang. Itu makna fikiran kamu serabut lah. Ada simptom-simptom stres. Hilang tumpuan, tidak boleh berfikir, tidak boleh membuat keputusan. Tidak boleh membuat keputusan. Itu bila keadaan ini berlaku, ini perlunya kamu share dengan guru pembimbing. Berkongsi pandangan, berbincang. Lagi satu, jangan lupa dengan guru pembimbing ni kena banyak buat perbincangan. Bila kamu banyak buat perbincangan guru pembimbing ni, persepsi guru pembimbing terhadap kamu ada sangat positif sebenarnya. Okay, sangat positif. Mana kamu bersedia untuk diajar dan ditegur di situ. Itu sebenarnya yang guru-guru nak tengok. Okay, nak tengok daripada guru-guru pelatih ni. Tak ada yang mengelak untuk berjumpa. Ada jenis guru pelatih yang mengelak untuk berbincang guru pembimbing. Sebab apa? Dia ada persepsi tak baik pada guru pembimbing. Ini semua dah berlaku sebenarnya. So tak naklah di kalangan PDPP ini berlaku perkara-perkara itu. Sebab dia akan mempengaruhi sebenarnya, mempengaruhi perjalanan praktikum kamu sepanjang tempoh kamu praktikum. Kemudian kalau kamu ada kena masalah, kena pasti betul-betul masalah yang kamu dah ada tu, supaya dapat mencari jalan penyelesaian dengan baik. Jangan biarkan apa-apa isu yang mengganggu emosi kamu, mengganggu jiwa kamu, jangan biarkan dia berlalu macam tu saja kamu tanpa kamu selesaikan. Untuk minggu praktikum ni memang banyak benda yang kamu kena fikir. So bila ada masalah, kamu kena selesai cepat-cepat masalah itu. Jangan biarkan, jangan bawa dia. Bila dia kamu selesaikan, kamu boleh fokus kepada perancangan kamu dan juga aktiviti kamu sepanjang minggu praktikum. Keselak ni lambat bergerak pula, okey. Ni saya tak perlu sentuh lah. Kalau macam mana nak menguruskan tekanan nak ni, macam saya cakap tadi, kena buat aktiviti sukan rekreasi. Itu boleh buat hari cuti, boleh buat petang-petang, kena buat samping kamu menjaga kesihatan. Okey, kita nak mengelak daripada kamu ada gangguan kesihatan sepanjang minggu praktikum ni. Bila kamu banyak MC nanti, dia akan mengganggu. Bila kamu masuk hospital, masuk ward kan, 2-3 hari, dia akan mengganggu tempoh praktikum kamu. Dan emosi kamu pun akan terjejas sebenarnya. Bila kamu tengok kawan-kawan boleh habis awal, kamu masih lagi. Sedikit sebenarnya dia akan memberi kesan pada kamu. Okay, tidur yang secukupnya. Walaupun kesibukan macam mana pun, merancang untuk PDP, untuk RPH siapkan ni, jangan kurang tidur. Okay, bila kamu kurang tidur, esoknya ke sekolah, kamu memang akan memberi kesan sebenarnya. Okay, badan kamu sangat letih dan lesu. So cukup tidur. Sesibuk mana pun, sebanyak mana pun kerja yang kamu buat untuk praktikum ni, tidur biar secukupnya. Jangan sampai kamu terlalu excited untuk buat persiapan sampai kamu korbankan masa tidur. Okey, jangan. Fizikal kena jaga juga. Okey, organ badan kamu kena jaga juga. Okey, sehebat mana pun kamu punya perancangan, weh, kreatif nak buat itu, nak buat ini, sampai ke 3-4 pagi kamu tak tidur, itu tak betul juga . Itu cara yang salah sebenarnya. Cara yang salah. Macam mana pun kena dapatkan tidur yang secukupnya. Okey, kemudian kan kalau nak uruskan dia, erat-eratkan hubungan dengan keluarga tu, saya kata kena duduk sekali dengan kawan-kawan tu. Kat sini. Kat sini kamu akan rasa kebersamaan dengan kawan-kawan. Bila duduk satu rumah kan, kebersamaan dengan kawan-kawan. Itu penting sebenarnya. Okey. Sebab apa? Memang isu stres ni memang akan adalah. Okey, saya pasti memang akan ada isu stres sepanjang minggu praktikum. Ini penting. Okey, kamu duduk dengan kawan, rasa kebersamaan, bila kamu bergelak ketawa, share cerita, itu meriliskan kamu punya ketegangan jiwa tu. Kemudian ini baca buku, aktiviti-aktiviti kerohanian ni seperti biasalah. Okey. Curi bidang seni, ini ikut hobi masing-masing, cara tersendirilah. Okey, self-care ni cara tersendiri macam mana kamu nak menguruskan emosi, tak sama setiap orang ni. Ada orang macam suka bersia-sia. Ada orang merilis tension dia dengan window shopping. Ada orang merilis tension dia dengan main game. Tak ada salah. Teruskan dengan cara-cara masing-masing. Spend time untuk kamu bagi diri kamu enjoy. Okay, jangan, maksud saya jangan terlalu, memang saya kata kena fokus pada minggu praktikum ni, pada praktikum, tapi janganlah kamu mengabaikan kebajikan diri kamu.
Okey, sedih juga untuk diri kamu sebenarnya. Okey, ini tak perlu, tak perlu, tak perlu. Nanti, okey, kemudiannya. Okey, perkara yang selain emosi, ini, penampilan. Yang tadi semua emosi, berkaitan dengan emosi. Ini tentang penampilan kamu. Okey, penampilan guru-guru pelatih ni sering jadi perhatian. Okey, bukan di kalangan cikgu-cikgu saja. Jadi perhatian di kalangan pelajar-pelajar. Tapi tak apalah, tak ada masalah sangat sebab kamu praktikumnya di sekolah rendah. Tak adalah menjadi isu sangat. Okey, kalau praktikum di sekolah menengah, menengah ni dia membentuk personaliti kan, pelajar-pelajar peringkat remaja. So, apa yang dibawa oleh cikgu, terutama cikgu-cikgu praktikum ni selalu menjadi perhatian dan ikutan. Sebab tu cikgu-cikgu praktikum ni sangat disukai oleh pelajar-pelajar. Cikgu-cikgu lama di sekolah dah terima dah budak ni. Pelajar-pelajar dia akan tertarik dengan cikgu-cikgu praktikum ni. Sebab tu cikgu praktikum ni kena bawa aura yang positif. Sebab kamu mempunyai faktor, ekspektornya sangat kuat untuk tarik perhatian pelajar sebenarnya. Di sekolah rendah lagi lah, bersifat sekolah rendah lah, budak-budak lah kan. Kalau di sekolah menengah, benda ni sangat memberi kesan. Okey. Okey, macam mana penampilan kamu? Okey, kena jagalah, lelaki kena rambut kena jaga, kena kemas, jangan serabai. Ada cikgu-cikgu yang serabai sebenarnya, yang tak menguruskan rambut dengan betul. Dengan minyak tak pakainya, dengan rambut tak trim dengan baiknya, itu menjadi perhatian. So, untuk cikgu-cikgu yang muda, macam-macam kamu ni, kena jagalah penampilan. Okey, sebagaimana kamu nak jaga penampilan kamu nak pergi kenduri, kamu penampilan kamu nak pergi mall ke, nak keluar dating, kamu jaga penampilan. Macam tu juga kamu pergi ke tempat kerja. Kena jaga penampilan. Okey, guru-guru pembimbing, pentadbir akan tengok benda tu sebenarnya. Dia akan penilaian tu menyeluruh lah, bukan sahaja PDP. Okey, PK1 dia akan fokus kepada PDP lah. Kurikulum, RPH kamu, kamu mengajar macam mana, apa yang kamu guna itu. Tapi yang lain tu dia akan tengok. Macam guru besar dia akan tengok keseluruhan. Macam mana pembawakan kamu di bilik guru dengan rakan-rakan lain, dengan cikgu-cikgu lain. Adakah geng-geng praktikum ni, dia saja setiap hari akan pergi kantin. A dengan B dia akan berdua je. Setiap hari berdua je pergi ke kantin. Di situ akan dinilai lah. Macam mana kamu membawa diri dengan rakan sekerja. Kena jagalah. Okey, kalau perempuannya, penampilannya jangan terlalu over lah. Okey, perhiasan-perhiasan tu, kamu tengoklah yang sesuai. Saya nak cakap pun saya bukannya image consultant kan. Yang sesuai dengan kejayaan sebagai seorang guru. Nak bertata rias, boleh tak ada masalah, tapi biarlah yang sesuai. Okey, jangan terlalu over yang menyebabkan tumpuan pelajar bukan pada PDP. Tumpuan pelajar pada cikgu. Okay. Sekarang cikgu yang selalu menjadi isu sekarang kalau di viral ni, cikgu bermain TikTok dalam kelas. Kan? Golongan muda-mudi, cikgu-cikgu muda ni. Okay, kena tengoklah. Tengok keadaan dan masa yang sesuai. Kalau benda tu benda yang sangat sensitif bagi setengah sekolah, janganlah kamu cuba-cuba mewujudkan. Sekarang benda-benda tu senang je viral. Okay, viral cikgu sekolah mana nama. Senang detect. Tak ada masalah eh. Kalau nak popular cepat, buatlah benda-benda yang pelik-pelik. Benda-benda yang tak elok. Tapi janganlah. Benda tu benda yang tak baik lah. Benda tak. Buat benda yang boleh, yang baik, yang boleh menjadi ikutan. TikTok pun ada di segi aspek, di segi positifnya ada juga. Tapi tengok pada keadaan lah. Okay? Itu salah satu pendekatan yang boleh tarik perhatian pelajar sekarang ni. TikTok-TikTok ni kan. Tapi tengok pada keadaan dan budaya di sekolah itu macam mana. Okay. Lagi apa lagi kita ni okay, bersapa, bermesra dengan, bertegur sapa dengan cikgu-cikgu semua. Okay, penampilan kena jaga setiap sekemas eh. Yang bersesuaian lah. Kalau aktiviti sukan, kamu kena pakaian-pakaian aktiviti sukan. Kalau meeting, sesuai dengan meeting. Janganlah kamu pakai pakaian tidak bersesuaian. Saya rasa pelajar PDP semua dah expert benda-benda tu. Dari segi penampilan ni saya rasa tak ada masalah. Kamu semua dah matang. Cuma jagalah bagi yang perempuan, penampilan tu penampilan yang tidak menjolok mata. Terutama segi pemakaian seluar kan. Okay, baju semua tak ada masalah. Seluar jangan terlalu seluar-seluar yang seluar-seluar yang terlalu ketat. Itu budak-budak sekolah rendah ni dia akan melihat benda-benda tu menjadi ikutan. Menjadi ikutan. Senang je dia jadikan contoh benda itu. So kena jagalah. Cikgu lelaki kena jaga penampilan, terutama segi rambut. Itu tak ada masalah. Tak ada cikgu yang rambut panjang. Cuma kadang-kadang ada cikgu lelaki ni dia tak urus rambut dengan kemas. Itu je. Okay, tak urus rambut kemas. Kemudian pakaian-pakaiannya sesuai. Itu. Sebab apa? Sebab penampilan hari pertama kamu pergi hari Isnin ni,
First impression dia daripada apa yang kamu pakai. Hari Isnin ni kamu kena tengok betul-betul. Okey, dia akan memberi first impression terhadap GB atau terhadap PK dan juga guru pembimbing kamu untuk hari Isnin ni kamu pergi. So pakailah pakaian-pakaian yang sesuai. Jangan terlalu pakai pakaian yang striking, yang warna terlalu terang. Tiba-tiba hari Isnin pergi pun pakai warna pink yang terlalu terang, warna orange yang terlalu terang. Itu tidak sesuai. Tidak sesuai. Pakailah warna-warna yang lembut, okey. Warna-warna yang memberi impression yang sangat sejuk pada orang-orang yang dia akan tengok. Okey, dia beberapa minit pertama, beberapa second yang pertama tu first impression kita sangat memberi penilaian kepada orang yang melihat. Beberapa minit yang pertama. Okey, so pakailah pakaian yang bersesuaian. Kalau lelaki boleh pakai necktie cukup. Okey, dia akan sentiasa kemaslah. Kemas dan sedap mata memandang. Kemudian lagi disiplin diri. Okey, disiplin diri ni maksudnya di segi kamu masuk kelas, kamu datang, ada cikgu-cikgu pelatih, guru pelatih ni yang mempunyai masalah untuk datang awal ke sekolah. Sebab apa? Sebab dia menumpang kawan. Ni kes menumpang kawan, tak ada transport. Okey, kawan terpaksa hantar ke sana, hantar ke sini, hantar ni. Dia akan menyebabkan isu disiplin lah. Itu disiplin diri itu datang lewat. Itu kamu kena settlekan lah. Patutnya sekarang ni untuk hari Sabtu dah, kamu dah settle dah segi pengangkutan. Kalau ada masalah pengangkutan, kamu dah uruskan benda tu dengan, dah selesai dah. Supaya esok hari Ahad kamu free je, tak payah kelam kabut. So hari Isnin pagi sangat cantik benda tu berjalan dengan baik. Okey, kalau ada yang pengangkutan, masalah pengangkutan settlekan. Kalau ada jenis-jenis menumpang 3-4 orang satu kereta, okey, cuba set masa dengan betul. Set masa dengan betul, buku apa nak bertolak supaya kamu tidak terlibat dengan isu disiplin datang lewat. Okey, datang lewat ni. Kemudian apa lagi isu-isu disiplin ni? Banyaklah isu-isu ni. Jangan lupa masuk kelas. Nanti jadi apa-apa waktu dalam kelas, kamu kena bertanggungjawab. Cikgu mana yang sepatutnya masuk, tak masuk. Jadi kes apa-apa dalam kelas, nama cikgu yang sepatutnya masuk tu kena bertanggungjawab. So nak ngelak benda-benda itu, kena alert lah. Jangan terlupa pula, jangan terlepas kelas lah, itulah, sibuk ini, sibuk ini. Sibuk menjual kat bilik guru ke apa ke, sampai terbabas kelas kan. Kena alert benda-benda tu. Okay, perkara yang perlu perhatian juga yang seterusnya, hubungan dan juga komunikasi. Kena jaga hubungan dan komunikasi dengan warga sekolah, termasuk jaga macam kantin semua belaka tu kan. Kena jaga. Kadang-kadang masa saya dulu menjalani latihan praktikum ni, pensyarah saya akan jumpa jaga dulu. Kenal tak cikgu ni? Dia kata, kenal tak cikgu ni? Mana kalau tak kenal, kamu menjalani praktikum berapa minggu kat situ, takkanlah jaga tak kenal kan? Takkanlah kamu tak pernah bertegur sapa dengan jaga, dengan makcik kantin, dengan cleaner itu. Kena jaga hubungan dengan cikgu-cikgu, apatah lagi lah dengan pentadbir lagi lah. Kena jaga hubungan kan. So kamu kena bertegur sapa, bersosial dengan warga sekolah kat situ. Kena jaga hubungan. Jangan sampai isu, ada isu guru praktikal yang suka bawa mulut, cerita sana, cerita sini. Ada. Ini semua dah jadi eh. Cikgu praktikal ni over daripada cikgu tetap kat situ. Bawa mulut cerita je dah tu. Tak naklah kita dengar benda-benda itu. Kemudian filing ni, unit praktikum lah akan detailkan nanti kan. Filing, macam mana kamu nak siapkan filing. Ini sepatutnya benda-benda ni dah settle dah. Hari ni dah kamu dah sedia dah semua ni filing, berapa file nak kena buat, semua kamu dah faham dah semua. Kalau praktikum dah bagi taklimat, memang kamu dah sediakan semua. Jangan tak last minute baru nak cari file itu, ini, macam-macam lah. Terusnya perkara beri tumpuan kewangan. Okay, tapi saya rasa untuk grup kamu ni, segi kewangan tak ada masalah. Kamu elang banyak kan? Kamu tak macam PSMP kan? Elang kamu tinggi. Betul lah. Okay, tak ada masalah kewangan lah. Cuma kena manage lah. Untuk menjalani praktikal ni memang banyak guna kewangan. Sebab kamu banyak guna nak beli bahan-bahan bantu mengajar. Kadang-kadang kamu beli token untuk student, untuk tarik perhatian, pelibatan dia aktif dalam kelas. Itu memerlukan kewangan jugalah. Kamu manage lah, uruslah kewangan dengan baik. Jangan sampai isu kewangan ni membebankan kamu sepanjang praktikum. Sebab apa stres? Isu kewangan. Sedangkan kamu, saya rasa di segi kewangan, tak adalah memberi tekanan sangat berbanding dengan PISMP. Kamu kewangan allownya tinggi daripada PISMP, uruskan dengan baik. Buat sekadar yang mampu. Jangan over.
Jangan terlalu over. Oh, semua nak guna duit, semua nak guna duit. Sampai-sampai alas-alasnya kamu sendiri yang alami masalah kewangan. Okay, jangan ambil enteng masalah kewangan ni. Jangan ambil enteng. Masalah kewangan ni kalau kamu alami, memang akan memberi tekanan yang hebat. Kamu nak buat apa pun tak boleh. Kamu nak keluar, nak berkawan, nak beli tu, nak beli ni, semua tak boleh. Dia akan masalah kewangan. So dia akan memberi stres yang sangat hebat sebenarnya. So manage lah, uruslah kewangan dengan baik. Yang mana menumpang kereta tu, pandai-pandai lah fikir. Menumpang kawan-kawan tu kan, okay, kapu tu pandai-pandai lah kamu uruskan kewangan bersama-sama supaya semuanya berjalan dengan baik lah kat situ. Okay, seterusnya apa lagi? Okay, isu-isu yang pernah terjadi, yang mana datang lewat ke sekolah, masih tak lagi masuk masuk kelas lewat. RPH ni, okay, tip dia kamu jangan tangguh. Jangan tangguh walau sehari. Kalau kamu cuba tangguh sehari pun dah berjaya, dia akan berjangkit pada 2 hari. Lama-lama jangkit seminggu. Seterusnya jadi kes kat sekolah. RPH tak hantar. Dia jangan bertangguh. Okey, RPH ni jangan bertangguh. Kena siapkan setiap hari. Kena setiapkan setiap hari. Jangan kamu tangguh. Kalau kamu cuba tangguh, macam mana kamu sibuk pun, kamu kena siapkan RPH itu. Jangan cuba tangguh. Dia akan berpenyakit, dia ada virus sebenarnya. Okey, dia akan virus. Jangan kamu jangan pula tengok kalau kawan kamu satu rumah tu tangguh RPH, dia tak siap, dia tak ada apa. Jangan kamu terjangkit virus itu. Kamu stay dengan kamu punya prinsip, kena macam saya cakap, setiap hari kena siap. Jangan cuba menangguh. Dia akan beri penyakit sebenarnya. Banyak dah kes-kes ya, pelajar yang lepas masalah RPH. Okay, masalah RPH ni. Ni RPH ni kalau di apa, kalau dari bidang pendidikan sebagai seorang guru, RPH ni nyawa tau. RPH tak lengkap ni boleh menyebabkan kamu dikenakan tata tertib. Kamu tak akan tak hantar RPH, akan dikenakan tata, boleh dikenakan tata tertib. Bila dah dikenakan tata tertib, ini satu rekod yang tak baik lah untuk kenaikan, untuk kamu punya perkhidmatan seterusnya bila kamu dah posting nanti. So kena latih dari sekarang lah. Kena siapkan RPH, jangan cuba tangguh walaupun sehari. Dia bahaya sebenarnya RPH ni kalau bertangguh. Okay, ada juga pelajar-pelajar praktikum ni dalam masa sama dia buat part time satu malam. Okay, saya tak melarang kamu buat part time. Saya rasa IPG pun tak melarang dan IPG pun tak menggalak sebenarnya. Kena pandai-pandai kalau kamu rasa nak top up segi kewangan, tapi dalam masa sama kamu tidak mengabaikan praktikum kamu. Banyak, okey, kalau pelajar PISMP waktu praktikum, waktu internship memang banyak buat kerja part time. Sebab apa? Dia nak top up kewangan. Saya elong dong tak banyak, dalam 400 lebih je. Dia orang kena tanggung segi kenderaan, pergi balik sekolah, makan minum, nak beli alat-alat ABM lagi mengajar, beli token untuk student-student, memang banyak kewangan. So ada pelajar PISMP yang buat part time. Okay, kita tak menggalak dan kita tidak menyekat. Itu terpulang lah. Kalau kamu rasa itu boleh membantu, kamu uruskan sebaiknya. Pastinya praktikum tidak terganggu. Saya rasa PDPP ada kot yang buat part time. Tapi pandai-pandai lah Jangan jadikan sebagai isu part time ni sebagai benda yang boleh mengganggu. Sebab ada. Saya dah jumpa dah 3-4 kes sebelum ni yang buat part time. Bekerja di fast food punya restoran. Sekarang rider kan, nampak rider. Ada pelajar, ramai pelajar yang buat ni, rider, food panda, grab food semua tu. Okay, tapi uruskan masa dengan baik lah, jangan sampai terganggu. Kemudian berkonflik dengan SV, dengan guru pembimbing, masa cakap tadi, ini isu yang pernah jadi sampai kena tukar sekolah. So saya harap PDPP tak ada kes ni. Okay, jangan cuba wujudkan konflik sampai kamu GB arahkan supaya tukar ke sekolah lain. Dah tak nak dah tengok muka kamu di sekolah tu. Okay, ini dah berlaku. Jangan kamu rasa benda yang remeh-temeh. Dah berlaku sampai GB arahkan. Okay, saya tak nak dah guru pelatih ni berada di sekolah ni. Pindahkan ke sekolah lain. Pening unit praktikum nak mengaturkan balik. Okay, rekod kamu tak baiklah. Sebenarnya kalau kamu dah rekod tak baik sekolah tu, kalau pergi sekolah sana, akan sampai jugalah ceritanya. Tiba-tiba di pertengahan praktikum kamu dipindahkan kan ke sekolah lain, akan sampailah. Guru pembimbing akan cuba dapatkan maklumat tu. So benda tu benda yang tak baik, benda yang tak positif, yang bukan positif lah. Benda tak ni. Kemudian tidak jujur dengan pihak sekolah. Okay, ini pun ada kes. Kes yang dulu, kes yang lepas, sebab terlalu stres, nak rehat, cakap dia positif COVID, sudah kecoh satu sekolah. Ini dah berlaku dengan guru pelatih. Sampai ke tahap ni dia boleh fikir.
Okey. Tak jujur. MC yang terlalu banyak. Kan cikgu-cikgu kat sana pun tak habis dapat pengalaman, bukan orang-orang yang baru. Dia dapat detect. Kalau ada benda yang tak kena, benda yang pelik sangat tu, dia akan dapat detect lah ada something wrong lah dengan pelajar ni, dengan guru-guru pelatih ni. So benda ni akan sampai ke unit praktikum lah. Komen-komen yang tak baik ni. Itu yang kita tak nak dengar sebenarnya. Komen-komen yang tak baik ni. Biarlah pihak IPG dapat komen-komen yang baik. Okey, cikgu ni bagus, terbaik, inovasi, buat itu, buat pembaharuan. Itu yang kita nak dengar daripada guru-guru muda ni. Dan itulah diharapkan oleh pihak sekolah sebenarnya. Seterusnya, banyak lagi lah isu-isu yang saya rasa, tapi yang banyaknya isu yang biasanya berlaku, RPH tak siap, datang lewat ke sekolah, konflik dengan ni guru pembimbing. Kamu kalau dah konflik dengan guru pembimbing, memang kamu tak akan tenang untuk menjalani praktikum. Sebab kamu kena berurusan dengan dia. Kamu kena berbincang. Apa saja kamu berbincang dengan dia dan dia nak menilai kamu. So, kena jaga baik-baik hubungan dengan guru pembimbing ni. Itu tip yang paling paling penting untuk kamu jaga. Sebab dia akan bagi markah, dia akan bagi laporan kepada pensyarah nanti. So, jagalah hubungan dengan baik. Okay, saya rasa itu saja. Tak ada apa. Apa lagi eh? Saya nak ni. Ada lagi kamu nak tanya? Ada lagi? Jam dah pukul 9:30, saya sejam je diberi masa. Itu antara yang saya boleh pesan eh. Saya boleh sampaikan kepada kamu yang kadang-kadang benda yang saya pesan ni pelajar-pelajar ambil mudah aja. Oh ini, tapi dalam yang sama esok waktu praktikum inilah dihadapi dia. Kadang-kadang benda yang mudah ni akan menjadi isu yang besar kalau kita tak alert sebenarnya, tak beri tempuan. Okey, ada apa lagi nak bertanya? Cuba buat yang terbaiklah sebanyak minggu praktikum, tak lama pun. Okey, tak lama pun kamu menjalani praktikum. Kamu kena korbankan sikit. Okey, untuk menjalani tempoh praktikum ni. Kalau kamu banyak aktiviti-aktiviti yang kamu tak dapat buat seperti biasa, itu tak apa. Terima dengan positif untuk tempoh praktikum. Habis praktikum, rutin macam biasa balik. Buat rutin macam balik. Buatlah yang terbaik untuk ni. Nanti dia akan memberi satu kesan yang baik. Untuk PDPP Beijing ni, kalau yang lepas-lepas, saya rasa ada yang dipostingkan ke sekolah menengah. Okay. Tengoklah rezeki kamu ke sekolah rendah ke sekolah menengah nanti kan. Okay, apa lagi? Ada persoalan ke, pertanyaan ke? Saya nak tanya. Ya. Kalau contoh, ya, perlu tak untuk kita masuk grup WhatsApp sekolah? Dan kalau macam adakah perlu minta dengan guru besar nak masuk, ataupun kalau guru besar tak tanya pun kita nak masukkan diri, ataupun kalau dia tak ajak suruh tak payah masuk ke, macam mana? Itu kamu kena deal dengan guru pembimbing kamu. Tanya. Kadang-kadang perlu juga sebab aktiviti sekolah disampaikan melalui WhatsApp sekarang ni. Mungkin ada grup WhatsApp santai, ada grup WhatsApp yang rasmi di sekolah. Biasanya macam tu. Sama ada grup Telegram kan. Okey. Mungkin yang rasmi salah satu kamu boleh masuk yang dicadangkan nanti oleh guru pembimbing untuk kamu tahu apa saja mesyuarat. Sekarang itu medium yang paling cepat di sekolah. Di mana-mana sektor pun itu medium yang paling cepat untuk kita sampaikan kalau ada mesyuarat, perjumpaan tergempar apa melalui itu. Sekiranya kamu tak masuk, kadang-kadang takut kamu tertinggal, ketinggalan maklumat. Kalau guru pembimbing sentiasa alert dengan benda tu, dia sampaikan tak masalah. Nanti takut kamu tertinggal dan dia akan menjadi satu isu pula. Kenapa cikgu pelatih tak tahu? Kenapa guru pelatih tak masuk? Nanti kamu deal dengan ni. Tak apa, kalau waktu kamu lapor diri esok pun hari Isnin, boleh juga bertanya. Boleh juga bertanya dengan guru pembimbing ataupun pihak pentadbir. Dia terpulang pada sekolah lah. Yang pastinya saya rasa ada grup yang kamu boleh masuk untuk kamu tahu aktiviti sekolah. Untuk sebab kamu praktikum ni 10 minggu, agak lama kan? Agak lama. Banyak aktiviti yang akan dijalankan, banyak meeting yang kamu akan masuk nanti. Okay, masuk nanti. Okey, tadi isu-isu antara kamu share dengan grup kamu ni lah kan. Okey, share. Jangan lupa share. Saya galakkan supaya kamu share ni, kamu tukar-tukar pandangan.
Okey, setiap sekolah tak sama nanti cerita dia nanti. Kadang-kadang kamu boleh ambil pandangan masing-masing dan inilah akan membuatkan kamu menjalani praktikal dengan seronok. Bila banyak pandangan, banyak perbincangan, banyak perkongsian dengan kawan-kawan. Okey. Seterusnya, soalan seterusnya. Ada lagi? Tak ada. Daripada Syekh Abdul Rahman. Okey. Dalamnya ada suami isteri kan? PDPP ni ada suami isteri. Ha. Ni kena bagi sokongan padu ni. Suami isteri ni kan? Ha. Tak ada masalah. Saling memberi sokongan. Ini mesti jadi yang cemerlang ni suami isteri ni. Sokongan cukup. Sokongan cukup daripada suami, daripada isteri. Ha, okay. Kena share. Share masalah tu. Diorang lagi lah berat sikit. Diorang suami isteri. Masalah rumah tangga lagi. Ha, isu-isu rumah tangga lagi. Ha, yang bujang-bujang tak ada masalah. Berapa orang sini yang betul suami isteri ni? Satu pasangan je kan dalam grup ni kan? Ha, satu pasangan je. Okay. Okay, kalau tak ada apa-apa, saya doakan yang terbaik lah untuk grup PDPP ni, untuk menjalani praktika, buat yang terbaik. Yakin boleh kamu buat yang terbaik. Jaga hubungan, jaga komunikasi, jaga adab, jaga disiplin kamu. Itu kunci yang kamu kena. Benda simple je. Tak ada pun nak suruh kamu buat sesuatu yang luar biasa sangat. Benda simple tu kalau kamu jaga, insyaAllah perjalanan praktika pun kamu berjalan dengan baik. Okay? Jalan dengan baik. Saya doakan yang terbaik lah. Semuanya dapat keputusan yang terbaik. Dan semoga semuanya dipermudahkan segala perancangan kamu untuk menjalani praktikum sepanjang 10 minggu ini. Okey, Encik Nakai, saya rasa itu sahaja kot daripada saya. Okey, Encik Nazri, terima kasih. Terima kasih banyak-banyak. Banyak info yang kita dah kongsikan dan banyak perkara yang saya nak sampaikan pun dah disampaikan oleh Encik Nazri. Alhamdulillah. Dan yang sangat bermakna dan banyak membantu para pelajar semualah. Jadi kita harapkan perkongsian ini dapat sedikit sebanyak memberikan gambaran apakah persediaan dan juga cabaran yang kita akan hadapi di sekolah nanti. Saya harap apa yang Cik Nazri sampaikan semua pelajar ambil kira lah ya. Semua sekali sebab saya dah buat checklist lah tadi. Semuanya betul. Cucu kereta dia.